Halo teman-teman, saya Salvin ya, jangan lupa nanti atau mau tanya-tanya, mau diskusi. Nah, kadang-kadang kalau mau memilih gorden itu harus dimatchingkan dengan wallpapernya ya. Ini kalau yang sudah siap pakai juga. Yang kalau budgetnya kurang pakai yang bukan blackout 65.000 aja. Nanti lihat aja di showcase kita ya, di etalase kita. Bisa dilihat-lihat banyak itu 65.000. Kalau ini 95.000 saja. Tahan sinar matahari ya, tahan sinar matahari untuk kamar biar tidurnya nyenyak ya. Nah, kalau untuk ruang tamu tidak perlu blackout. Tapi kalau ruang tamunya panas, mau nggak mau menahan sinar matahari harus pakai blackout. Ini dilapisin. Ini pakai teknologi baru, maintenance-nya mudah. Cara nyucinya mudah, celup-celup aja, dirinso kemudian dijemur ya. Enggak, jangan masuk mesin cuci ya. Yang celup-celup jangan dimasukin ke mesin cuci. Nanti cepat rusak. Jadi cara nyucinya, gordennya tuh dimasukin di ember, udah ada rinsonya, direndam, dicelup-celup, kemudian dijemur. Kalau nggak mau dijemur, digantungin nanti kering sendiri ya, seperti ini. Nah, coba. Nah, ini gorden ada tinggi yang 150 untuk jendela kamar, yang tinggi 260 untuk di ruang tamu biar tampil mewah besar. Ruang tamu bagusnya tingginya 2,60 meter. Kalau untuk kamar itu bisa 2 meter, bisa 1,5 meter.